Dikit Kadang pulang, kan dikit-dikit pulang. Udah gitu suka berubah-ubah dia, nggak bisa lurus, berubah-ubah mulu pikirannya. Ntar kadang nuduh aku, ntar malamnya, oh baby, gitu-gitu. Hai guys, apa kabar kalian semua nih dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Mana nih pendukungnya si Bali dan Karisma? Sini-sini kumpul. Guys, biasa ya kalau yang lagi di mabuk asmara seperti ini. Kalau lagi kangen ya merajuk alias ngomel ya. Ngomel-ngomel gak jelas, padahal itu tandanya apa coba? Kangen pengen ketemu. Ini dia guys yang lagi dirasakan oleh Asib Ali ya. Jadi ceritanya baru-baru ini tuh Asib nuduh Karisma, katanya jalan dengan pria lain. Waduh, padahal katanya enggak ya Kak Karisma, enggak. Nah kata Kak Karisma pun karena dia mungkin agak kesel ya, makanya nyebut ke Asib Ali, katanya kamu juga suka chattingan sama cewek lain ya. Duh, ini dua insan yang lagi mabuk asmara, biasa ya, ada cekcok-cekcok dikit. Dan seperti biasa teman-teman Bang Akas always turun tangan dan coba jelasin ya, ini bla 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 bla. Nah katanya Kak Karisma sebel sama Asib Ali ya, karena dia tuh memojokkan Karisma terus. Terus Asib Ali juga berubah-berubah guys, pikirannya gak pernah lurus katanya. Siangnya kayak gitu ngomel-ngomel gak jelas, malam-malamnya udah nyebut baby, baby gimana tuh katanya. Aduh guys, ini panggilannya udah baby nih. Dia pun chat sama cewek lain, kamu marah kan? Ya udah, kalau dia tahu cerita kamu jalan sama cowok lain, gak usah marah, jelaskan bicara. Enggak, aku gak marah kok. Dia menuduh dulu ya, udah makanya aku marah juga sama dia. Dia kan nuduh aku, ya aku nuduh balik lah. Dia juga suka chattingan sama cewek. Ya bagus, dia lempar, kamu juga lempar. Dikit-dikit stop ya, gak mau ya, ininya itu apa man? Kalau dekat aja belum hubungan emang begini, gimana kalau udah nikah atau udah pacaran? Ya kan dia mulu yang bikin kesel, baca aja chattingannya yang aku SS kan? Udah, dia mulu yang bikin aku emosi. Aku ambil dari IG dan...